Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan buktiin kira-kira beneran gak nih kalau Glow Wall itu udah dihapusin dari Free Fire. Kalian pasti udah denger kan soal berita kalau Glow Wall itu bakal dihapus di patch terbaru Free Fire ini. Nah, karena sekarang saya udah update nih, jadi kita langsung cobain aja buat main di mode BR. Kira-kira beneran gak nih Glow Wall-nya udah gak ada di Free Fire nih. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, jadi ini dia tampilan lobby sebelum kita turun dari pesawat nih guys. Sekarang kita ada di kabin pesawat gitu. Menurut kalian gimana nih guys? Ini keren atau enggak? Yang selanjutnya di sini untuk tampilan pesawat nih. Tampilan pesawatnya berubah ya, jadi warna merah kayak gini. Mungkin karena memang ini sebentar lagi bakal kolaborasi bareng Spider-Man. Kalau kalian lihat di sini logonya tuh logo Spider-Man kan. Warnanya merah dan ada kayak laba-labanya gitu guys. Terus yang selanjutnya kita langsung aja cobain buat turun dan kita buktiin langsung ya guys, beneran atau enggak nih kalau Glow Wall udah dihapuskan. Dan kalian bisa perhatikan di sini sebelum kita sampai di darat, itu tuh kita udah dapat satu Glow Wall guys. Jadi kalian gak perlu cari-cari Glow Wall lagi, kalian udah dapat langsung satu Glow Wall. Perhatikan di sini, kalian udah bisa langsung pakai Glow Wall-nya ya guys. Jadi kalian gak perlu looting-looting, langsung bisa dapetin Glow Wall-nya. Dan dari tadi saya memang belum nemu Glow Wall nih guys. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, nih ya di bagian icon Glow Wall-nya, kalian bisa lihat ini kayak ada sesuatu yang jalan melingkar gitu guys. Jadi ini tuh kayak apa ya, semacam waktu gitu guys. Nah, Glow Wall ini bakal terus bertambah ternyata guys. Kalian bisa perhatikan di sini, ini bakal bertambah terus, waktunya tuh bakal berjalan terus ya. Kayaknya sekitar 2 menitan atau 1 menitan gitu, kita bisa dapetin satu Glow Wall nih guys. Ini bakal bertambah terus selama kita berjalan kayak gini. Dan maksimal Glow Wall yang kita dapetin ini ada 6 guys, 6 Glow Wall aja. Setelah kalian udah dapet atau punya 6 Glow Wall, ini waktu ini bakal berhenti guys, berhenti berputar. Kayak Glow Wall itu berhenti berproduksi gitu guys. Jadi yang dimaksud dihapus dari Free Fire itu, jadi kalian nggak bisa looting Glow Wall lagi guys, karena di in-game itu nggak ada lagi Glow Wall guys. Karena Glow Wall-nya ini udah otomatis bertambah gitu guys. Dan Glow Wall-nya itu bisa kalian dapatkan lagi ketika kalian kill musuh nih guys. Terus selanjutnya, misalnya di sini saya cobain ya guys, saya cobain buat masuk ke gudang ini ya guys. Biasanya kalian pasti ingat kalau masuk ke gudang ini pasti dalam sini tuh ada banyak sekali Glow Wall guys. Tapi nyatanya di sini nggak ada sama sekali. Jadi memang beneran udah nggak ada dan kalian nggak bisa looting Glow Wall lagi guys. Kalian hanya bisa looting di tas musuh ya yang udah kalian kill. Dan kalian juga bisa dapetin Glow Wall-nya dari produksi Glow Wall setiap menitnya, entah semenit atau berapa ya guys, tapi kayaknya semenit sih ini. Dan maksimal kalian bisa dapetin 6 Glow Wall setiap gamenya nih guys. Dan sisanya kalian bisa looting dari musuh guys. Misal kalian ngekill, kalian bisa langsung dapetin. Nah jadi itu dia yang dimaksud Glow Wall dihapuskan. Jadi bukan beneran hilang dan kalian gak bakal bisa pakai Glow Wall lagi ya. Glow Wall ini cuma dihapuskan di lootingan aja. Jadi gak bisa kalian looting. Lootingannya cuma bisa dari musuh yang kalian kill. Nah semoga kalian udah nggak panik lagi ya. Kemarin itu sempat sih banyak banget ya yang panik karena Glow Wall bakal dihapuskan, karena memang Glow Wall ini udah identik banget sama Free Fire ya guys. Saya juga awalnya kaget beneran tah Glow Wall ini bakal dihapusin, karena kalau sampai beneran dihapus ini parah banget sih ya, karena kayak identitasnya Free Fire itu adalah Glow Wall ini guys. Jadi kalau sampai dihapus kayak kehilangan identitas gitu guys. Nah gimana menurut kalian, kalian lebih suka yang lama, kalian bisa looting Glow Wall-nya, atau lebih suka sistem yang sekarang nih guys? Kalau saya jujur ngerasa sama aja sih guys. Jadi sistem yang baru ini juga saya suka banget, karena ya
Gak perlu looting, kita udah dapat glow wall walaupun memang harus nunggu dulu ya guys. Nunggu sekitar semenitan ya kalau gak salah. Atau gak sampai semenit malah, cuma 30 detikan gitu guys. Oke guys, jadi itu dia pembuktian soal glow wall yang hilang. Ternyata bukan hilang beneran dari Free Fire ya. Kalian tetap bisa pakai glow wall walaupun gak bisa kalian looting. Oke guys, jadi terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Hey!